Mie ayam Besinah no 40 tahun jualan no ya. 50. Oh 50 tahun. Udah kamu dengerin. Lep. Ya Allah. Assalamualaikum. Sekarang kita mau ngemi ayam lagi yuk di mie ayam Gang Buntu di Desa Kalinyamat, Kota Tegal. Depan masjid ya. Niki pun pesan Bu. Inggih sekawan Bu. Mie ayam nopo Bu niki benamine Bu? Mie ayam. Mie ayam samping Gang Buntu ya Bu ya. Satu porsi berapa Bu? 11.000. Mangke Kak sing ampun, ampun gatas di pohon kalau mau. Jadi bulan puasa kita ke sini malam habis anu ya. Oh iya pikir-pikir ke sini lah. Arah mesti. Sengaja jauh-jauh. Kalau dagang arah ini masih bengis. Keluar jam 3 sore, jam 7 habis. Mantep. Datang wis dada sing di potret. Nggih. Jauh-jauh dari Brebes. Untuk menikmati mie ayamnya Ibu Sinten ya, Bu? Ibu Sinah. Terkenal mana-mana kan. Terkenal mana-mana Bu ya? Iya. Ada suwe pedagang wis. Oh, sejak tahun berapa, Bu? Sudah 50 tahun kan? Oh, sudah 50 tahun ya? 40 tahun ya? Umurnya anak sih, anak. Berarti jualan sejak tahun 80-an ya Bu ya? Dor bawang ya. Dereknya desa Seperpanggang Bu. Dereknya Kalinyamat. Oh Kalinyamat ya. Ini mereka Panjenggang. Iya. Desa Kalinyamat. Kalinyamat Kilen. Berarti ikutnya Kabupaten Tegal ini Bu. Ini ke Kabupaten ini sudah kota. Melune kota. Ah dong. Asin. Tidak. Ya, gitu. Mie ayam Besinah no 40 tahun jualan no ya. 50. Oh 50 tahun. Jangan lupa no, Mbak Intan sebelum makan berdoa dulu Mbak Intan. Jadi ini porsinya mie ayam Bu Usia ini 10.000 ya, no? Yang gak pakai ceker ya no? Kalau pakai ceker berapa no? Kalau pakai ceker berapa Bu? Kalau pakai ceker berapa? Berapa?
Bisa kamu dengerin bising suaranya soalnya, Nok. Berapa, Nok? Berapa, Maitan? Oh, 12.000. Jadi ini berangkat jam 3 sore, jam 7 pulang, kan? Iya, makan ya. Iya, makan. Mbak Intan udah gak sabar, Nok. Mbak Intan gak lapar banget. Lep. Ya Allah. Gimana, Nok? Rasa dari mie ayam Bu Siah yang sudah lama jualan ini, Nok? Pantesan ramai banget ya, Nok? Ya? Hah? Oh, jadi ayamnya kayak disemur gitu, Nok, ya? Jadi bumbunya udah terasa banget. Devi, bagaimana Devi? Enak. Porsi penuh ya Devi ya? Mas Yuda, bagaimana mau? Mantap. Bapaknya lagi sakit gigi, jadi nggak mau makan mie. Kenapa Nuk ya? Biasanya nggak pernah sakit gigi bertahun-tahun sebelum Nuk. No edit dong, mantep banget. Keluar-keluar, terus loop. Mbak Intan juga suka ya, Mbak Intan ya. Lapar apa gimana, Mbak Intan? Jadi ini alamatnya, Nok, kalau kita mau ke Selawi kan lewat darat sini bisa, dari Puskesmas Sumur Pakang ke selatan ya, Nok ya. Coba, Nok, saya icip-icip aja, Nok. Kali wadah juga bisa dari sini ya, Kak? Bisa, betul banget. Lapar, Bu. Icip-icip saya. Dan, Nok, jadi topping ayam itu nggak amis ya, Nok ya? Betul. Bau-bau semur gitu ya kan ya? Nikmatnya. Blung-blung kerupuk, blung-blung. Oleh-oleh. Enak. Enak itu Mbak Intan, Nok. Kayak anak ayam itu makanya, Nok. Iya. Keluar. Mas Yuda kalau makan nasi sama sama kecap. Iya, betul. Mantap, Intan ya. Itu Mas Yuda, Nok. Sibuk sendiri sama saus dan kecap, Nok. Bagaimana kecap, Nok? Jangan banyak-banyak sausnya, Mas. Nanti malah kepedesan, Mas. Kayaknya bapaknya tertarik deh. Tertarik apa, Nok? Sakit gigi. Iya, nanti. Sakit gigi. Nanti saya pesan lagi lah. Jadi jualannya tuh cuma di tenda seperti ini, Nok ya. Tenda kecil. Dan memang kapasitas makannya cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Kebanyakan dibawa pulang, Nok, di sini, Nok. Wow, Nok Aiti tuh tinggal kuahnya tuh. Wah. Waduh. Mantep be. Kita aja Intan. Oh iya, iya enggak jadi. Bang Intan kayaknya suka, Nok, makanya enggak boleh dimintain, Nok. Ya, karena kehasan.
Jadi memang kita keluarganya penyuka mie anu ya. Mie ayam, mie ayam. Enggak jauh-jauh dari mie memang kita. Enggak bisa jauh dari mie. Depan masjid ini. Bukan diambil. Hah? Ini jatuh diambil belum semenit. Oh, jatuh kerupuknya noh. Belum ada 5 hari gitu. Kesini nggak mau bayaran pak? Kenapa nggak mau yang hijau-hijau bayaran? Suka sayur bayaran. Tapi enak tahu. Bayaran nggak yang mamanya tuh? Ikut. Tapi ini tetap ramai ya bu, PPKM ya bu. Sehari bisa berapa mangkok bu? 8. Wah mantep nok. Ibunya sehari 80 mangkok, berapa kilo? 5 kilo bu? 8. Oh 8 kilo? Kalau di tempat-tempat lain bu, kan saya keliling sering makan mie ayam ya bu. Paling 2 kilo pada habis bu. Emang 3 kilo? Iya. Sini ternyata bisa 8 kilo nok. Dari Barasar, oh, jam 4 ya bu? Jam 4 sampai jam 7, 80 mangkok noh. Kadang sampai jam 8. Jam 8 ya Bu ya. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Karena memang rasanya gurih, Kang. Betul. Jadi orang pembeli juga kan enggak salah pilih ya, Kang. Kalau memang enak pasti datang lagi. Mana rara dagang pada ngeliatin. Banyak mie ayam di sini Bu ya. Dari sana banyak iya, banget. Cuman aku hari Jumat pray. Oh, hari Jumat pray istirahat ya. Semia anti. Oh, iya. Cuman pray. Semian dulu betul-betul Bu. Kayaknya udah banyak arti ya. Harus banyak arti ya. Tapi seru dagang ya. Kita ini pemburu mie ayam Bu di Tegal Brebes sudah berapa mie ayam tak coba di Semenok ya. Jangan sebut. Dari wartawan kan yang aku bisa jadi semua. Bojoloro nah. Mie ayam Bojoloro, mie ayam Duster, mie ayam pirang-pirang anok ya. Ini wartawan. Oh tadi wartawan tadi Bu yang ya. Habis nanti. Isinya banyak loh, Kang. Betul, porsi besar anu ya. Habis. Tapi mie bikin sendiri atau ada yang nganterin, Bu? Ada yang ngirim ya, Bu ya? Tapi pesen. Pesen ya, Bu ya. Oh, ini tuh habis tuh. Waduh, mantap. Dewi, gimana, Dewi? Aduh, no edit udah habis. Mentan, bagaimana Mentan? Oke ya. Apa lagi Mbak Cebu? Apa? Sopan terakhir. Oh, sopan terakhir. Sopan terakhir mana? Masih banyak ya, Kak. Masih banyak kok sopan terakhir. Udah habis. Tinggal sawi, Nek. Tinggal kayaknya sesuatan lagi. Jadi anak-anak pada suka ternyata, Nek. Mentan habis, Mbak Intan. Mbak Devi habis. Karena masih sudah enak kayak gitu. Iya, masih itu tinggal sawi nek. Jadi sore hari ini kerucil-kerucil ikut semua. Personilnya ya. Lengkap ya. Lengkap kalau nggak ikut satu pasti pernah tanya. Personil lengkap ya nok ya. Ya nok, karena udah habis berarti waktunya saya menanyakan nilai dari mie ayam Busia ini nok berapa nok? Kalau habis tandanya apa? Oh enak. Mantep ya, mantep. Mbak Intan juga habis kan? Mbak Devi habis, Mas sudah juga habis. Iya. Mbak Intan, bagaimana Mbak Intan? Alhamdulillah semuanya udah habis ano ya. Ini karena setelah lagi maghrib nih, iya, kita harus pamit. Pamit dulu ya penonton ya. Tapi ikutin perjalanan kita di channel YouTube Konadi bersama keluarga ya. Kadang sibuk makan sendiri. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mie 1, 2, 3, 4. Kerupuknya berapa, Nok? 9. Ini berapa, Bu? Jadi 45. Cuma 45.000 aja, mantap. Bu, maturun ya, Bu. Mudah-mudahan laris manis.